Menjelang Lebaran Idul Fitri, Polda Maluku menggelar apel pasukan ketupat Siwalima 2021 yang berlangsung di lapangan Merdeka, Kota Ambon. Kepolisian daerah Maluku menggelar apel pasukan dalam rangka operasi ketupat Siwalima 2021 yang berlangsung di lapangan Merdeka, Kota Ambon, Rabu pagi. Kapolda Maluku Irjen Polisi Refdi Andri kepada sejumlah wartawan mengatakan, operasi pasukan ketupat Siwalima 2021 dilakukan untuk menjambut Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Kapolda juga mengatakan pasukan yang dikerahkan sebanyak 4.000 personil yang tergabung dari unsur TNI, Polri, dan mitra terkait. Refdi juga menambahkan, dalam operasi ketupat Siwalima ini akan berlangsung selama 12 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Adapun operasi ketupat Siwalima lebih menyasar kepada sentra pengamanan yakni pusat-pusat perbelanjaan hingga malam takbiran. Kesiapan Idul Fitri, Hari Raya, ya, bulan puasa di penghujung ini telah dilaksanakan operasi. Operasi yang kita lakukan adalah operasi kemanusiaan, operasi ketupat 2021. Karena kita memang di daerah Maluku, namanya Operasi Ketupat Siwalima 2021. Dengan jumlah kekuatan, Polri-nya saja jumlahnya itu 2.500 orang. Ditambah nanti dengan kekuatan dari Pak Pangdam, tambah nanti dari mitra-mitra terkait, sehingga jumlah kekuatan kita berjumlah 4.000 orang selama melaksanakan operasi. Kita melaksanakan operasi, sebagaimana yang disampaikan tadi, selama 12 hari. Ya, mulai tanggal 6 bulan Mei, sekarang kita melakukan gelar, mulainya besok yang akan berakhir nanti pada tanggal 17 Mei. Ya. Kemudian sentra-sentra pengamanan kita, sebagaimana aktivitas masyarakat, adalah pusat-pusat perbelanjaan, ya. Kemudian yang nanti menjelang hari raya biasanya ada malam takbiran, tetapi memang kita sudah menghimbau, sudah juga melakukan komunikasi dengan MUI bahwa yang paling bagus untuk saat ini pelaksanaan takbiran adalah di Masjid. Nonalopati Moluka TV.